Ada ular kobra besar. Sudah sampai di apa sih? Enggak aku buah. Ya bagus timbul. Sudah sampai di yang surai. Itu dia. Kelum. Oh, sudah ngau. Hei, langsung dapat. Hei, kidok-kidok dia teman. Kok, ewan. 3 kilo. Punya Epstein ni, ya. Lampang semak. Semak. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Kenyalang 96. Kali ini kita akan camping fishing ke hulu Sungai Sibau, di mana pada bulan lalu kita sudah mengunjungi Sungai Sibau ini. Sungai Sibau merupakan target kita untuk camping fishing selama 3 hari. Dan ini merupakan sekilas dari hasil camping fishing kami pada bulan lalu, di mana bulan lalu kami banyak sekali mendapatkan ikan semak. Kali ini kami akan mengunjungi kembali tempat ini. Namun personel kita yang ikut mengunjungi atau trip kali ini berbeda dengan yang bulan lalu, dikarenakan teman-teman yang mengikuti trip camping fishing bulan lalu tidak sempat. Dan trip camping fishing pada bulan ini kita berangkat yaitu dengan jumlah hanya 5 orang. Pada trip camping fishing bulan lalu kami sangat banyak sekali mendapatkan ikan. Semoga saja di trip kedua ini kami juga mendapatkan banyak ikan. Target ikan yang kita cari di hulu Sungai Sibau ini adalah ikan maser dan juga ikan hampala. Ada juga ikan yang sering disebut dengan ikan kaloi atau ikan kali sabang. Ini merupakan ikan gurame liar, yaitu gurame hulu sungai. Hari ini kami berangkat sekitaran jam 9 pagi, di mana pagi ini sangat cerah. Semoga saja cuaca yang cerah ini akan bertahan sampai nanti malam. Setelah selesai menyimpan perlengkapan ke dalam perahu, kami pun berangkat. Perjalanan kali ini sangat jauh, yaitu sekitaran 8 jam menuju puncak hulu sungai, di mana hulu Sungai Sibau ini banyak sekali riam seperti yang kami lalui bulan lalu. Dan trik kali ini masih sama. Kami masih melewati riam tersebut, di mana riam tersebut adalah riam sampau dan juga riam kensurai. Pada trip kali ini, kami agak terlambat berangkat, yaitu sekitaran jam 10, yang biasanya kami berangkat sekitaran jam 8 menjadi jam 10. Kami mulai menempuh perjalanan yang sangat panjang pada hari ini. Dengan speed 15 PK, kami menuju hulu sungai.
Oke, teman-teman, kita start sebentar untuk mengisarkan mesin setelah 1 jam perjalanan. Kayak jumbo. Ada ular kobra besar. Huy. Raja Tedung. Apa kesinga? Tedung. Atau ular. Ini adalah. Oh, iya. Oh, besar wih. Besar ini. Ini suraknya gede. Sudah biawak tadi, Pak. Ubah ini kena. Masih lagi. Di tengah perjalanan mudik, saya, Joni, dan juga Benjamin yang paling berat turun. Kami bertiga turun untuk mengurangi beban berat perahu. Dan dua orang teman kami, yaitu motoris dan juru batu, akan mudik ke hulu sungai. Oh ya teman, lokasi ini disebut dengan Pintas. Pintas ini sangat berdekatan, namun jika kita menggunakan perahu akan sangat jauh sekali, apalagi ditambah dengan beban yang berat. Itu akan memperlambat perjalanan kita. Sedang mudik hulu, jadi air ini dari sana harus putar ke sini, teman-teman. Nah, di sini kita akan menunggu. Mintas, guys. Nah, nyak airnya. Nah, itu airnya. Sangat dekat sekali. Kita mintas. Ini nak jauh dua aku dah sampai karet. Wah, nak tai. Nah, dekat ban. Mintas.
Kita lagi minta. Mbok. Nah, ini baru kau tuh. Baru mak. Baru minta kau. Di sini kita akan menunggu teman kita, ada orang di sana yang akan mudik. Ini lokasi ya, sangat cantik sekali. Ya, ini sekadar. Bekas ular ini ya. Entah ular apa. Ular sawak. Ya, kwa. Oi. Nat mal. Gege, nak satu lagi dah tok. Nyolo cek ge. Itu teman kita, dua orang. Sudah tiba sekitaran 10 menit kita menunggu. Pekerjaan saja, nggak tahu nggak apa? Pekerjaan waktu tua. Dulu ya kan? Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 4 jam, kami pun berhenti sebentar di salah satu lokasi, di mana di lokasi ini kami akan makan siang sebelum melanjutkan lagi perjalanan yang tersisa masih 4 jam. Dan sungai mulai menyempit teman-teman dan mulai dangkal. Burung dang. Ayak teriak teriak.
Udah buka baju ya? Ya, enggak. Maksud saya gini ya. Jika saya gini ya, ngejauh ke terus terowal, ngejauh ke samurat, ngejauh ke gawat kita ya di hulu sungai. Bangkok. Tao, ăn cái tao. Nó nó giọt cũng tải luôn đấy. Thế nó giọt nhỏ miền đúng không? Giọt nhỏ, cái nó điện. Nè. Tao ăn tao. Giờ con quay đi, con đi giống. Giờ con tao. Đi được. Con tao đi mà. Ta con phải. Đi ăn. Johnny Drop, wah itu dia, Johnny Drop, main mesti, jeng, bab, kau boleh senyap, senyap tu buah, dia main mesti pun, mah, nak ajak nak tempel dulu tak? Pak. Ajak ke tempel aja. Dikit atasnya dekat. Kita berangkat lagi. Rekod nalah narik dia. Lewati ayam sampau. Kawan, kita sampai di ayam pusurai. Itu dia. Berapa kali kita sampai di ayam pusurai. Nah. Ini dalam pusurai. Tarik lagi ke sini. Ada riak ke kami. Bang. Teriak kami Arya. Lu nyaga yang pakai speed kena. Nolian. Oke. Kita tarik dulu. Gen. Kami yang matuh nyok deh. Gen, kita pilih. Ini dia. Kita tarik dia yang tujuan. Ini saya tidak membantu karena ini masih gampang untuk 4 orang. Jadi kira saya membantu nanti tidak ada yang rekam atau mensimulasikan rumahnya. Beginilah sementara kita menuju sungai. Oke teman-teman, kita sudah sampai di hulu sungai dan kita akan membuat tenda di lokasi ini. Nah, ini dia lokasi kita.
sangat cantik sekali, tangannya sangat luas. Di sini kita akan bermalam. Ini sudah sedang memongkar banget barang yang ada dalam perahu. Nah, tepat di situ lokasi kita. Oke, teman-teman, ini tenda kita hampir selesai. Nah, tapi ini penampakannya. Di hulu sungai, cantik sekali pemandangannya. Oke, ini tenda kita sudah selesai dibuat dan selanjutnya kita akan kembali ke hulu sungai atau pergi ke hulu sungai ini untuk menyelam. Dari hulu nanti kita akan ke hilir menuju lokasi camping kita ini. Nah, ini dia. Kok baik makan? Tenda kita dalamnya seperti ini. Yo, kaban, kau batu megang tau. Oh, tu asal kepijat orang galak dia tau. Langkah tak punya main. Oke, teman-teman, sana kita akan pergi mudik dulu. Kita berangkat lagi. Hilang ikan dia enggak dah aku seorang lah kok dahnya dah oke, kita bersiap-siap berangkat lagi ke hulu.
Tidak terasa, kami pun sampai di lokasi yang kami tuju. Ini adalah hulu sungai. Dari hulu ini, kita akan menyelam ikan sampai ke lokasi camp kita. Lokasi ini berjarak sekitaran 1 jam dari lokasi camp kita yang di hilir. Kita akan menyelam ikan dari hulu ke hilir sampai menuju lokasi camp. Hari ini, kami bertiga yang menyelam ikan, sementara 2 orang teman kami akan membawa perahu. Dan pada saat saya ingin mengeluarkan kamera, entah mengapa kamera GoPro saya yang saya gunakan biasa untuk merekam di dalam air itu rusak. Jadi terpaksa saya tidak merekam video di dalam air. Tidak terasa, setelah masak dan menunggu, hari yang tadi sore pun menjelang menjadi malam. Dan kami menunggu sampai jam 7 malam. Atau setengah 8 kita akan mulai menyelam ikan. Namun, sebelum lanjut menyelam ikan, kita mengisi perut dulu agar memiliki tenaga pada saat menyelam ikan. Lihat celum. Nyaman. Teman kita 2 orang tadi ke sana mencari panduk dan juga babi hitam. Waktu yang ditunggu pun tiba. Tepat jam 8 malam, kami bertiga mulai berangkat menyelam ikan. Kali ini kita menyelam ikan dengan target seperti yang saya bilang, yaitu ikan maser, ikan hampala, dan juga ikan gurame liar, atau dalam bahasa Daiban kami sebut dengan ikan kaloi. Ikan kaloi ini merupakan ikan yang hidup di hulu sungai. Lampung.
Tajuk. Ya, pantajuk. Wih. Wih. Dapat tanda. Oke, betul enggak? Dah. Masuk. Oke. Ini labi-labi yang terdapatkan. Oh. Tidak terlalu besar. Sebesar. Oke. Ini dia. Dia gelap. Kating anak tu deh. Aju. Video kat makan je. Video. Nah. Dekat sikit je. Dekat sikit. Itu dia. Labi-labi. Okey bro. Okey bro ha. Dapatlah kita sikit dah. Nah. Jadilah kan polong. Padah juga dekat dah. Dah. Ha. Mantap kan tongoi ni. Boleh ya tetap. Tak sok celong. Saya rau lontem penyelang cuma kita buang. Anak kalau anaknya apa namanya? Tempat yang sempit ya. Tempat yang kedimat tak kena bentuk. Oh. Hai guys, dapat kura-kura satu guys. Halo, eh. Tiga. Nah. Bro, ini dia. Ya, dia nak sini nam tim. Tim dia atau India tu? Ayuh, ayuh. Kau tu, nah. Kura tu atur ke guni bah. Dah. Nak tahu pengen suara. Kalau kian dua pas waktu sengah-sengah sedikit, Pak. Mana, Pak? Kau dibuang perut dia. Cuba nusuk buah kait, Pak. Buah kait, kau tak tahu. Mana? Mana? Saya jangan nulis, Pak. Tak tahu, ya. Kita tanya, nak sekarang. Buang perut dia, Pak. Kalau kalau, tak disimpan perut dia di plastik. Labi boleh, cuma aku boleh. Saya labi cepat, kan? Saya ini uci, ya. Hei. Amat lah. Mereka tak ada mutuang macam mana? Mereka. 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 Tidak, tidak, tidak. Mereka kaya. Dapat bayang. Apa ada, bang? Dah. Ini dia. Nak ufat lagi. Lawi-lawi. Tak you, hidup ke you. Steak dari yang tadi kan? Mantap. Dah. Saya dapat tujuh. Ramaser dan kura-kura. Okey. Di mana tu? Di guni ya kali. Itu dia. Ikan kecil-kecil ini. Yang tu nak dienok lah. Ini yang jagohan. Ayak kita tu. Mantap. Yang semah.
lo lepas. Kalau yang tak boleh, lo lepas perambutnya. Kekal, lepas penguang. Enggak bajunya. Tan si telipe, kok mau deh. Ya apa emak ya? Ini ikan kita. Ikan semua di sini. Terakhir saja. Sudah bilang dulu. Lubet weh. Ini dek tuan. Keringin ya. Udah ya. Gak doa jadi saya kata. Wush. Banyak. Oh itu udah satu teman. Gelok. Ikan semua besar. Itu lagi punya teman kita. Yamin. Ayak berantau kita lah. Nak. Tolah ayak berantau kita kemai. Tidak ada settingan kawan. Dah. Bumbus dia punya perut itu macam. Mana ada settingan. Dah bumbus dia punya perut. Lunek kita. Dah tadi kita keluar itu. Ya kawan. Ini hasil kita sementara waktu. Semah guys, guys. Jadi, gua di dalam kira nak punya semaya, semaya yang nak punya bukai. Mana bang? Hah? Ini dia. Nanti apa? Tarikan semaya, teman-teman. Oh, coba dulu leh. Nih. Aku dah terlalu kira. Eh, ini nak lagi. Buka kaku.
gimana gitu. Oh, benar Pak. Aku belum makan tadi. Nah, ambil Bang. Saya nak makan dia malam tak? Dia nak makan malam. Yang mana? Semua sudah dulu. Jamban bekerja. Tak mencet lagi. Tak mencet lagi. Ini bumbu dah aku nak jadi subuh. Betul ke sana? Mampu juga. Padahal yang sibuk dah puas. Tapi ini. Ini lah. Thank you.
si lauknya. Song. Ya. Ini. Dah. Bakar palau. Coba lu kering luar. Ikan dibakar. Nah, ya, kita panggang palau. BP bakar palau. KBP itu ke bulu perindu bakar, bakar palau. Ini lama buat mas ketong. Mana? Tiga itu. Makasih kau. Kebet lagi. Cak. Cuma. Kumsit kau, si kau. Puji itu kelengnya kenapa lawa oke teman-teman ini adalah hasil kita ada kura-kura ini besar nih gegoang kura-kura tuan. Ini kawan. Ini lebih-lebih kawan. Mulailah. Hei. Ana yang lebih sah, Bang. Tengok betul naik abang ni kau yam. Tengok pembram belakang. Ada apa nam? Nah, ini dia. Masih ada satu lagi di situ. Mantap kan kawan. Ini udah enggak kasih ya. Aku nak tepuk lo men. Sikit tak angkat tu dah. Kurang tepuk lo. Nabi yang angkat ketai. Sikit dia angkat. Enggak ada. Ame, kurangnya bawahnya. Kurang ninggal itu. Mati ini dah. Mati kah? Oh, tu ini tu rali. Mati. Ada nanti. Itu apa? Itu apa? Ini ya, nak yang elok. Kurang yang ya, ambil angkat kita lah. Ya, kita kudek berani. Nombor kan ya lah. Ah, ya. Bukan jadi duit kau mereka. Cepat lah. Nampak apa berani. Kalau mai, mudi dan sebagainya. Ngemiat kau. Kalau tua, kau tengah tua. Jangan boleh. Jangan boleh. Tua kau. Ayah tak. Oke, cepat mak. Dah. Bakar semua. Itu dia. Itu bukan BP, BS. Bakar semua. Ini kan semuanya kan terbakar. Bintang samudra. Bintang samudra. BS. Oke. Okay. Sabar yang nemu-nemu yang kayak punak kau sudah. Nah, oke okay, lah. Itu ya bakar tempat lau. Begini keadaan kendal itu teman-teman. Oh, ada panggang ikan semua. Ini video.
karena pegawainya Pua Pino eh. Oh. Itu sebut. Kali ya, men, lumayan ya. Wah, itu dia lemaknya. Sudah. Kena, kena sampai kena. Okey, teman-teman, kita makan dulu. Ini menu kita, ada ikan semah. Ini dia, masak kering atau masak rangkai. Sup ikan semah semalam. Sup semah semalam. Makan kita teman-teman. Ya, kamu yang ngai jadi nasi cuci ini. Ada nasi. Amat belai. Dan makan ikan. Aja juga ya, besok lah, kemana? Makan, makan, makan. Kamu? Apa semuanya? Mesin manik nama ni orang tu. Tahu? Jadi lah kau jauh-jauh. Ini kita teroknya ada mah? Ha. Dan nuknya. Kita induk lah. Bagus. Kena monyet kami. Rino dengan peyang Maria. Berlari. Kesiap untuk makan. Lama. Mendela. Nak buat ni makan langkau. Sudah tu memang. Teman-teman, setelah makan tadi kita sudah santai sebentar di lokasi camp kita. Dan hari ini pendingnya kita akan menyelam, yaitu ke hilir teman-teman. Dari lokasi tenda ini kita menyelam dari hulu ini sampai ke hilir. Petang di hilir nanti, di mana kita berhenti menyelam, di situ kita akan bangun tenda di tengah malam. Banyak tulut ya, teman-teman. Banyak tulut guys. Tekot banget ya ke jembat dah. Rumbal. Buat murah. Kita menggoreng ikan parau guys. Thank you.
teman-teman. Ini tenda sudah selesai kita bongkar. Dan selanjutnya kita akan menangkap ikan. Ini kita sedang menunggu sekitar jam 7:30 baru kita mulai menangkap ikan. Malam baru cekapan. Malam kedua atau malam bau ulur masih bau. Kami tiga aja malam. Dua ikut main perahu. Kita punya pala apa ini? Dia belum tak buang. Cuaca memang bagus teman-teman, namun tidak mendukung sama sekali. Cuaca ini di sini kemarau, namun itu yang mengganggu adalah terang bulan. Jika terang bulan, kita sangat sulit untuk mendapatkan ikan, dikarenakan ikan sangat liar seperti di siang hari. Nah, itu ya. Inilah yang menyebabkan kita tidak maksimal menyelam ikan di trip kali ini. Teman-teman kita sudah bersiap mulai berangkat menangkap ikan. Kita berjamin di sana dan Johnny Epstein sikit udah keriang pun tuan pandak pegau sikit udah keriang. Ikat kami ikat. Oke. Nak lidiar sekali. Berjamin. Nak lah. Nak kemas dari kau. Nak lek. Ya kita kecelom tak. Nak celom. Kuat ya. Halo guys, ikan kita pertama. Ini dia ikan mahzel. Semah guys. Ya, cium strike pertama. Kawan-kawan, dapat lagi kita. Gimana ni tu? Semah. Sahur. Okay you. Ini punya kena ini saya tangkap. Wow. Oh, nak ulah dah. Tiba ibu ni lepau. Baik. Tuh, cuba dong. Kita berangkat lagi pindah lokasi. Mencari lokasi terbaik untuk malam ikan. Celum. Tu dia. Kalau dia tahu ayam itu manuk, ayam kita keceluam tak berantau. Guys ikut batu saya. Baik. Baik. Kita main-main lah. Halak saya berceluam itu.
Okey, jangan. Dah, ayak kita keluar tu. Sudah ngau. Dan uruan ke mana berantau. Okey. Dah. Nah, lengkah ke ayak kita. Dia tadi, dari seberang. Okey. Dapat ini. Ikan seberang. Hah, besar. Kereta jari kat, saya suka besar. Ini dia. Ikan kecil ni kawan. Itu dia. Dah nyak besar. Okey, nyak tak? Itu dia. Tengok-tengok. Okey. Dah. Ini. Ikan semua. Yang saya dapatkan ada dalam bom. Lemak. Lemak. Tetap kuat. Mantap. Masuk-masuk semua. Ini kecil ini. Tengah. Nek tengah ini rangku. Iho. Sedap boy. Kepala nak rindu. Ikan semua. Dan di sini ikan semua semua. Masukkan. Nah. Bukan sikit ini ikan semahnya. Nah. Semah semuanya kawan. Pakai anak mimi. Ni weh, mantai kau. Agak tu weh. Setelah cedera. Setelah cedera. On baru bayak tu. Mengkual kena yang nurun baru. Nurun baru. Dia tu kontam menuar. Penyak dia setia bertanah tu. Dah, bersediaan aku tarik nak lama. Pecah kaca ayak kita. Pecah kaca. Yang kaca rijak kaca tu. Hai, dah. Dia pun nak ikut lah. Semah. Kentau. Jadilah. Iya, macam mana? Itu ada Benjamin tadi. Hei, banyak mereka dua ni dapat. Ini baru selesai dimakan. Hei, selesai ke itu ni? Hei, langsung dapat. Hei. Kidok-kidok dia sama teman. Wah, ewan. 3 kilo. Oh, lama saya nyawa. Ya, dah. Dia boleh tak tarik lu boleh tak? Nah, nombor dia. Dekat. Ini dapat juga dari seberang. Ini yang junior yang gede. Ih, saya. Teman-teman punya abstain ni nyok. Lampang semak. Semak semuanya. Dah dah. Dah ni. Dah. Putih kan. Semua tinggal ke mana. Sudah lagi madah pada waktu sosial lah. Oh, ada ya. Baik. Dia seru pilih tu. Kenapa nak pada waktu? Bukan bisa. Kenapa nak juni? Buang ini lebat. Apa tu? Berapa? Cuma juni ni tak. Keluar ni tak.
Susah je aku mengenai ucap. Bisa tak kari si kot hai. Bisa untuk kemarin ya. Gagal. Baik kau lagi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 5. Aduh. Nyan lah. Itu dia semua. Orang telah berat semua nyelam ini lah. Biar pemata ini bengkak kawan lah. Biar pemata bengkak. Nah, kaca pecah. Tetap menyelam. Ya, mencak terlihat tak. Perajak nak. Perajak nak. Kacau belah. Depan. Set. Dia yang baru. Kan main-main kalau dah dia minta itu ruang. Nucak. Nah. Sudah berat. Jejer. Nah. Baru trip kali moyang. Itu di box masih ada. Belum saya tahu, saya sepuluh kok. Ya, no. Teman, kita masang tenda di tengah malam. Ini lokasinya adalah lokasi camp kita pada hari bulan yang lalu. Di sana, teman-teman kita masih membersihkan perut ikan. Kita juga memberikan tenda di sini. Ini tenda kita. Sudah terpasang. Kira anu yang hujan yang kuat, maka cepat. Kalau nak lagi kuman sambil lihat tadi. Beristirahat sambil masak ikan. Hujan. Yang ke mana? Ni aja jak surut dia dek buat ko. Dan semua jadi ya. Aku ke dalam hutan lah, keluar lah. Oi, hujan.
pagi hari kita akan memperlihatkan hasil kita selama 3 hari. Ini adalah hari ketiga di hulu Sungai Sibau. Nah, ini kedua kalinya saya bermalam di lokasi ini. Sangat cantik sekali pemandangan di sini. Di depan kita ada lubuk yang lumayan besar. Ya, sekitar selama 2 malam. Menyelam 2 malam. Ya. Kita ratakan semua yang kita dapatkan. Perbaiki mesin speed sebelum pulang. Kita makan dulu teman-teman sebelum pulang. Makan mau tak? Makan dulu baru pulang. Ini lah kita. Ya. Ikan semang. Oke. Oke, kita siap-siap pulang. Karena kebiang. Lepas ada buah baik dah. Salam dulu. Aku dah nombor luar. Maaf.